Pegawai Lintas Barua pemirsa, atas kerja keras dan keberhasilan jajaran Ditpolairut Polda Kalsel dalam menangkap perompak kapal TB Royal 27, mengantarkan pihaknya mendapat apresiasi dan anugerah penghargaan dari Kabaharka Polri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran belum lama tadi. Menyusul keberhasilannya dalam menangkap perompak kapal TB Royal 27, jajaran Ditpolairut Polda Kalsel mendapat apresiasi dari Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri Muhammad Fadil Imran. Pada saat rakernis belum lama tadi, Kabaharkam Polri secara langsung memberikan anugerah penghargaan Pava Brahmaloga kepada dua pejabat utama Ditpolairut Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Andi Adnan Saprudin dan juga Kasubdit Gakum Ditpolairut Polda Kalsel AKBP Jeremias Tony. Reward tersebut sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam mengamankan perairan Kalimantan Selatan dari tindak pidana perampakan. Satuan polisi ini berhasil menangkap 13 orang tersangka dalam waktu 10 hari di berbagai wilayah seperti dari Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Saat ditemui Banjar TV di ruang kerjanya di kantor Ditpolairut Polda Kalsel di Jalan Teluk Tiram Banjarmasin, Kombes Pol Dr. Andi Adnan Saprudin menyatakan rasa syukur atas penghargaan yang dianugerahkan oleh Kabaharkam tersebut. Reward itu dari Bapak Kabaharkam Polri pada saat kegiatan rakernis Ditpolairut di Batam yang dilaksanakan dari hari Senin hingga hari Kamis. Mereka belum dapat pembeli, baru di akhirnya di TB Royal 27 baru dia dapat pembeli. Kemudian dia atur, tapi Kapten MH ini karena dari 2 TO itu tidak berhasil, mereka pulang. Kemudian digantikan kelompok lain dari masing-masing wilayah, dari Sulsel, dari Kepri, kemudian juga dari Kalteng. Nah, tapi ini jaringannya jaringan lokal ya, bukan jaringan internasional atau nasional. Karena mereka modusnya itu dengan menggunakan kotok, kemudian mereka mendatangi apa titik koordinat di mana kapal SPOB itu berjalan, mereka baru melakukan pembajakan di sana. Pasal yang kita sangkakan adalah pasal 439 KUHP, itu tentang pembajakan di atas kapal yang berada di pelayaran laut, kemudian juga dijungtukan dengan pasal 365 yaitu dengan pencurian dengan kekerasan. Kemudian untuk penada kami juga terapkan pasal 480 sebagai penadaan. Ancaman? Ancaman hukuman kalau 439 itu kurang lebih 15 tahun. Dengan penada itu sendiri ancamannya berbeda apa enggak? Ancaman ya, di atas 5 tahun. 5 tahun. Dijelaskannya bukan hanya sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan tersebut, tetapi juga sebagai motivasi bagi seluruh anggota Polri, khususnya Ditpolairut, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah perairan. Sidi melaporkan untuk Banjar TV.